Kristo sudah hampir 2 bulan membuka usaha ayam bakar jeruk Wangi Bintaro di Jalan Sumatera Cipotat Tangerang Selatan. Ia akhirnya memutuskan untuk membuka warung makan setelah 5 tahun menggeluti usaha rumahan menjual ayam bakar melalui pemesanan. Selaku pemilik dari ayam bakar jeruk wangi, dan kami sebenarnya usaha sudah lama sekali, cuma berani untuk buka konter saat-saat ini sekarang ini. Jadi sudah 2 bulan kami. Kita ini termasuk pecinta kuliner, sudah keliling Jakarta dan Bogor dan sekitarnya sampai Cianjur untuk mencoba ayam bakar, khusus ayam bakar. Dari sekian banyak ayam bakar itu, tidak ada yang mencoba memakai rasa jeruk. Jadi rasanya biasanya tradisional, Sunda, Jawa. Nah, kami mencoba bumbu tradisional plus jeruk. Jadi rasanya lebih wangi dan harum. Untuk di sini semua memakai bumbu bakar jeruk wangi. Jadi khusus menu di sini jeruk wangi. Namun finishingnya itu bisa pakai kecap atau pakai madu. Jadi itu pilihan. Namun kebanyakan orang memakai kecap. Kami sudah memulai usaha ini sudah cukup lama, mungkin sekitar 5 tahun lalu. Namun belum buka konter atau bukan buka toko, jadi hanya baru menerima pesanan catering atau untuk acara-acara besar. Namun di bulan Juli kami mencoba membuka toko dan lumayan juga pelanggannya cukup banyak, pelanggan lama dan pelanggan baru. Melalui kita juga ada Grab, Food dan toko. Karena permintaan yang cukup banyak dari khususnya pelanggan meminta untuk membuka toko yang tadinya hanya di rumah saja, tapi akhirnya kita mencoba untuk membuka toko dan syukur ternyata sambutannya lumayan baik. Untuk toko ini buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam, baru ada di sini. Rencana ada ekspansi ke daerah Pamulang, sedang kita cari lokasi, dan daerah lain. Karena itu memang tujuan kami untuk ekspansi, untuk lebih besar lagi. Baru 2 bulan buka, Kristo menyebut, jika penjualan sudah banyak peminat, bahkan ia mampu menjual 20 ekor ayam. Kata Kristo, jumlah tersebut bisa lebih banyak jika ada yang memesan untuk acara yang skalanya cukup besar. Terlebih lagi, warungnya menawarkan banyak promosi seperti paket nasi ayam bakar seharga Rp20.000 dan paket ayam bakar tempe dan tahu seharga Rp25.000 per porsi. Kristo juga menyediakan promosi ulang tahun dan Jumat Berkah, di mana pelanggan akan mendapatkan potongan harga untuk pembelinya. Membuat usaha tentu saja tak mudah dan membutuhkan dana. Kristo pun membagikan pengalaman soal pengeluarannya hingga bisa membuka usahanya ini. Ia membocorkan jika usaha yang dibangunnya ini berdiri dengan budget 50 juta. Kekinian, Kristo sudah mampu mempekerjakan 6 orang pegawai. Ada yang bekerja di dapur, melayani pelanggan, manajemen, hingga promosi. Kini Kristo berharap ke depannya, usahanya semakin laris dan pelanggan semakin banyak datang ke warung ayam bakar jeruk wangi Bintaro. Warung ayam jeruk wangi Bintaro buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Pelanggan yang berada di rumah juga bisa melakukan pemesanan melalui GrabFood, GoFood, hingga WhatsApp dengan nomor 0858 1456 1167.